Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kakak YT. Nah, kali ini saya akan membahas tentang YouTube ya. Semua orang itu bisa menjadi YouTuber. Entah itu mau anak kecil, orang dewasa, orang tua, semua bisa menjadi YouTuber. Atau yang seperti Atta Halilintar, Deddy Kombuser, Baim Paula, dan lain-lain sebagainya. Bisa. Tapi pertanyaannya, bisakah kita konsisten, passion, dan tentunya kreativitas kita. Nah, dan tentunya jadi YouTuber itu dijalankan dengan hati. Ya. Ya, intinya itu kita bisa menyatukan antara konsisten, passion, dan juga kreativitas itu dijadikan satu dengan hati. Karena pekerjaan kalau tidak dilakukan dengan hati itu ya jadinya nanggung ya. Nah, kita mau jadi YouTuber atau YouTuber pemula, tidak usahlah langsung mengejar, saya pengen jadi YouTuber gajian seperti ini, gajian banyak kan gitu. Jangan mengejar itu dulu. Kita mengejar konsisten kita, passion, dan juga kreativitas kita perlu ditingkatkan. Karena rata-rata YouTuber pemula itu konsistennya no ya, karena kok subscribe-nya itu lama, kok jam tayangnya sedikit, nah terus putus asa. Dan juga fashion isi video itu kan, video itu apa, tentang apa, dan juga kreativitas itu dibangun ya, nah kalau bisa di atas lah, yang lebih kreativitas lagi gitu. Juga tentunya hati bro. Kita kalau mau melakukan apapun itu kalau tidak dengan hati, tidak ikhlas, itu berat sekali ya. Setelah kamu campurkan antara konsisten, passion, dan juga kreativitas, insyaallah dengan hati kita akan bisa menjadi YouTuber. Intinya kita jangan ngejar dolar dulu ya, karena YouTuber itu perjuangan, bukan mie instan atau yang instan jadi YouTuber langsung gajian besar, tidak ya. Kita harus perlu perjuangan, dan tentunya ya YouTuber itu juga perlu modal, meskipun memakai HP kentang ya enggak apa-apa kan. Tinimbang kita membuang-buang kota, salurkanlah hobi kamu, hobi kita, misalnya yang suka ngegame, salurkan hobimu yang suka ngegame ke YouTube kan. Contohnya sudah banyak YouTuber gamer-gamer, dan juga yang suka ngevlog, suka traveling, suka, mungkin kalau saya pencak silat ya. Kalau saya pencak silat konsisten, ya kadang diselingi antara vlog dan juga pekerjaan saya. Jadi apa itu kebiasaan atau kegiatan kita sehari-hari, misalnya kita suka apa-apa, itu kalau dijadikan YouTube itu enak. Ya. Jadi kita konsisten dengan channel kita, konsisten dengan isi video kita, dan juga nih fashion. Dan juga kreativitas ya, kita bangun kreativitas sekreatif-kreatif mungkin untuk menciptakan YouTube kita agar menarik ditonton oleh pemirsa yang sedang menonton atau subscriber yang sudah subscribe YouTube kita. Kita buat tontonan yang sangat menarik ya. Itulah tips dari saya. Kreatif, passion, dan
konsisten, kreatif, konsisten, fashion dan kreatif itu harus dengan hati ya. Oke, sekian dari saya. Tinimbang buang-buang kota nggawe YouTube klek ya. Ya muka-muka sukses kabeh YouTuber pemula kayak aku niki, masih pemula bro ya. Jadi berbagai tip lah untuk kalian semuanya ya, saling dukung channel kecil seperti kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.